Hi everyone, welcome to sport activity. So today we are learning the combination of lokomotor. Jadi kita akan belajar kombinasi gerakan lokomotor. Oke, yang pertama itu adalah lari ke depan lurus, kemudian zigzag, dilanjutkan dengan lompat kijang. Oke, jadi bagaimana gerakannya? Sekarang kan Bapak berikan contoh. Oke, sekarang di sini Bapak sudah ada alatnya ya. Jadi yang di sini kita akan gunakan untuk lari lurus. Kemudian yang di tengah ini kita akan gunakan untuk lari zigzag, dan yang di sebelah sini kita akan gunakan untuk lompat kijang. Yang pertama adalah kita lurus. Lari lurus dari titik sini menuju titik sana. Oke. Kemudian kita langsung menuju ke lari berbelok. Oke, kemudian yang terakhir adalah lompat kijang. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu tadi kombinasi gerakan lokomotor. Untuk kalian yang di rumah, jika tidak ada alat seperti ini, bisa digunakan alat-alat yang di rumah, seperti bisa pakai sepatu, sendal, ataupun botol minuman bekas. Oke, jadi nanti kalau sudah kalian buat videonya, silahkan kirim ke WA Miss-nya masing-masing. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye, see you.